Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatu Sa'diyah, kader MP dari Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berkaitan dengan program Bangga Kencana, yaitu pola pengasuhan pada anak, yang berjudul Anak Belajar dari Kehidupannya. Anak Belajar dari Kehidupannya, karya Dorothy Lau Nolte. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.